Hai, gue sekarang udah nyampe dan bentar lagi gue diserbu nih sama anak-anak. Halo. Halo. Apa kabar? Halo. Hai. Thank you semuanya. Udah lama banget gue udah gak bikin vlog. Ini juga requestan dari teman-teman semuanya. Perjalanan singkat gue ke Sukabumi akan gue jadikan dokumentasi sebuah video, yaitu vlog. Keep watching and see you at Sukabumi. Video mah sukses ya. Enggak, sepan tadi ah. Ayo gue salamnya orang. Bawa bantal. Bawa itu. Jadi bawa bantal ini, bawa lagi. Enggak. Udah ya? Udah. Gak ada yang ketinggalan ya? Fix, oke? Okay. Kita berangkat. Ya, bensin saya. Ah, belum dibuka. Oh, surprise. Ngomongnya tambahan apa? Yeay! Kita ini lagi makan dulu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Ini sebenarnya tempat makan ini cukup. Ini udah dari kapan sih Pak tempat makan ini Pak? Hah? Udah lama ya? Udah lama lah. Jadi tempat makan ini cukup eksis di daerah Cianjur ini. Warung Cianjur Kondang. Masih? Hah? Nama tempat makannya itu Warung Kondang. Di sini yang best. Ini juga kulit. Kulit ini kulit dong. Kulit sama tulangnya. Udah, cukup. Ini dari sini itu ya, di peta itu ada ulatnya kan. Nah, ini ulatnya di sini. Yes, sekarang saya udah beres makannya. So, kita lanjut lagi perjalanannya. Oh ya, sedikit cerita guys. Jadi ini tuh tempat makan yang dulu sering didatengin sama kakek saya. Dulu dari kapan ini berarti? Tahun berapa sih berarti ya? Si kakek berarti kan sering makan di sini dulu kan? Berarti tahun berapa? Hah? Belum, enggak mungkin, Aji belum lahir. Saya belum lahir, soalnya saya belum 89. Buset dah, ini tempat makan udah lama banget sebenarnya. Udah lama banget, nah jadi ya itu. Ternyata ini tempat makan, salah satu tempat makan favoritnya kakek saya nih. Memang enak sih. 90 lah. 89-90. Jadi dulu meninggal dulu. Di gajian kan ngambil gajinya di Cimahi tuh. Dia tinggalnya dulu di sini di Cianjur. Jadi habis ngambil gaji di Cimahi selalu nyempatin ke sini buat makan. Iya, naik bis cuy, bolak-balik cuma buat makan doang. Gua sebenarnya udah nyampe di Sukabumi dan ini surprise banget buat gua. Gila, dibikinin ini cuy. Buset. Wah, thank you. Thank you Gurita SC. Awesome. Ya, alhamdulillah kegiatan tadi berjalan dengan lancar. Tadi sih sebenarnya kegiatannya cuman kayak memberi motivasi aja sih buat anak-anak dan apa ada sesi tanya jawab juga. Terus habis itu kita makan malam bareng. Ya udah, cuma segitu doang sih acara hari ini. Besok pagi kita rencana mau berang bareng ya sedikit-sedikit kasih apa ya kasih teknik-teknik ya belajar sambil belajar juga lah. So see you tomorrow. Yes, good morning guys. Gue tadi baru beres ngasih apa ya sedikit teknik-teknik buat anak-anak di sini. Buat klub Gurita ya? Gurita ya? Ah ya? Gurita ya, sekarang gua mau ke kolam lagi sih abis beres mandi dan katanya mau nanda tanganin apa nih ya? Sertifikat. Ya, dibikin sertifikat segala. Ya, udah sih. Bedakan, buset. Cek si Ata Tangma, tangannya dua-duanya ke depan. Itu bisa lebih cepat. Tapi tarik helikopter. Nyawanya. Tangan nanti pas muncul harus gini.
Lebih tarik nih, lebih tarik nih, lebih tarik nih, lebih tarik nih, lempang tapi nah. Tapi mereka ini kayak kayak kembar deh. Aduh, kurang oke ah. Kembar identik. Kembar siam. Kembar siam. Hi, thank you banget guys udah ngikutin perjalanan gue selama di Sukabumi. Terima kasih banyak untuk keluarga besar Gurita Swimming Club yang sudah menyediakan semua fasilitas saya selama di Sukabumi. Thanks for watching and think positive. I'm Tredi Hoi Sidik. Peace out.